Chels. Okay. Okay. All right. Good girl. Good girl. Mwah. Horas Choi, saya Ryan Mac. Ini Boleh Bolang dan hari ini saya akan menceritakan kamu bagaimana saya akan menyerat Chelsea. Ayo teman-teman. Ini kandang dia. Biasanya dia tidak selalu di dalam sana. Dia cuma di dalam sana untuk tidur aja. Dan kalau kita pergi jalan-jalan, kita pergi ke mall, grocery shopping, dia nggak bisa ikut kan. Jadi saya harus taruh di sini. Tapi ada banyak space untuk main-main. Dia tidur di hammock di sini. Dan dia sudah tahu. Ayo. Oi. Ayo. Down. Bawa dong. Dia pintar kan? Pintar banget dia. Ayo. Ya. Halo. Halo pagi-pagi. Pagi-pagi. Halo. Ya, dia ada masalah patah tangan. Di sini ini bisa straight kan, tapi ini ya nggak bisa bengkok kan, nggak bisa taruh di sini seperti. Dan juga dia sebenarnya dia kecil banget, sekarang dia cuma 2 atau 2,5 kg. Biasanya sekarang dia harusnya 8 kg, 9 kg seperti itu. Dia should be like this size, but she has a stunting problem because when she was young, she had 2 broken legs, and also, ayo dong, ayo. Nah, lihat di sini, dokter hewan mematahkan rahang di sini. Ya, lihat kan. Sekarang kita akan buat makanan untuk dia. Ayo. Nah, makan apa dia? Ya, dia suka anggur, tapi biasanya ada like pesticide di sini, harus cuci dulu. Mungkin dia mau. Kalau kasih sebelum cuci dia gak mau. Kadang-kadang dia mau. Tapi ini messy. Ayo, mau gak? Yuk, Charles. Mau gak? Dia suka. Oi. Tapi nanti dia keluar sip dan kulit. Messy banget. Mana? Ah, sih. Messy banget dia. Aduh. Ya. Tunggu. Ya. Dia messy banget. Dan kadang-kadang dia suka melon. Biasanya dia tidak suka yang suka itu Frankie yang Sylvan Dragon, tapi itu kemarin kan. Kadang-kadang dia benar-benar suka mango. Suka gak? Suka. Tapi ini belum matang. Dia pinter banget teman-teman. Dia benar-benar tahu yang mana buah matang, yang tidak matang. Kalau saya ada dua-duanya, satu matang, satu belum matang, dia tahu. Dia akan gigi yang matang. Wah, muah, pinter banget. Yang favorite dia pisang. Dia benar-benar suka pisang. Ya, coba lihat. Mau gak? Ini favorite dia. Ayo. Sampai cheers. Mau gak? Mau gak? Good girl. Good girl. Muah. She's good. Dan tidak keluar. Dia makan semua. Mau gak? Good girl. Good girl. Ya, kalau ada orang mau coba buat musang jinak, coba coba kasih makanan seperti ini. Ya. Good girl. Good girl gitu. Kamu harus coba disuapin seperti ini. Kalau kamu ada musang yang galak banget, coba seperti ini aja.
kasih jarak. Ya. Ya, seperti itu. Dan setiap waktu kamu mau kasih makanan, kamu harus coba seperti itu. Kalau kamu mau buat musang jenak. Oh, lagi gayu. Ini akan supaya ada bonding. Bagus banget. Gentle gun. Soft banget dia. Tidak galak sama saya. Good girl. Ya, sekarang itu jam berapa ya? Oh ya. Yeah. Dia hewan nocturnal. Dia jalan-jalan di malam aja. Ayo, mau gak? Ya, udah. Dia udah full. Udah gendut dia. Biasanya sekarang dia tidur aja. Saya bangun. Saya baru cuci kandang dia. Dan saya kasih makanan dia. Terus dia langsung tidur di dalam sini, teman-teman. Dia selalu ada air di bawah. Kadang-kadang saya taruh kelapa hijau di sini. Oh, mungkin satu kali setiap minggu satu kali air kelapa hijau di dalam. Enak banget untuk dia. Dia suka. Dia tidak ada toys di sana. Di sini, teman-teman. Ya, di bawah ini. Ya, gaya sama seperti kucing aja. Sama, tidak sama. Setiap hari bersih dan enggak apa-apa. Tapi musang tidak bau sama seperti kucing. Kucing bau banget kan, tapi musang tidak bau. Tidak bau, tidak bau. Ya, toys-nya dia, ini mouse. Vibrating gitu, dia suka itu. Mau gak? Tapi di pagi biasanya dia tidak mau main-main. Dia mau makan aja dan langsung tidur. Tapi malam ini saya akan kasih lihat kamu bagaimana kita akan main-main bersama-sama. Oke, mau tidur gak yuk? Ketika kita pergi ke petualang, saya pakai harness yang ini untuk anjing kecil banget. Untuk like chihuahua gitu, yang kecil banget, tidak masalah. Tapi sekarang, kita akan taruh dia di dalam kandang, dia bisa tidur. Dan nanti saya akan coba lihat kamu, kita main-main di rumah. Ya, sekarang teman-teman, dia sudah tidur kan. Di pagi, dia cuma mau makan aja dan langsung tidur karena dia hewan nocturnal. Nah, saya lupa, sebenarnya favorite ini juga. Ini telur, bisa kasih raw langsung atau bisa rebus, dia suka semua. Nah, dan juga dia suka ayam, tapi harus kasih ayam yang sama tulang juga. Dia bisa makan semua tulangnya juga. Ya, nanti kita akan rebus satu-satu aja. Nanti di malam saya akan potong ini, rebus satu. Kasih satu sama makan lagi, like mungkin mango atau melon, papaya gitu. Nanti saya akan kasih lagi kamu ya. Ayo siap. Nah guys, sekarang itu udah gelap dan Chelsea udah bangun. Ayo coba lihat sini. Apa yuk? Mau apa? Dia kapan saya pergi seperti ini? Dia dorong main. Sini. Bawa dong. Kadang-kadang dia langsung datang di sini dan pakai ini. Ayo, Charles. Oh man, lewat salah. Ayo dong. Sekarang saya harus buat dia capek. Ayo kulit. Apa yuk? Apa yuk? Ayo mau main-main. Biasanya di malam dia ada banyak energi. Oi, dia. Sekarang dia lari di belakang sini. Oi. Mau kemana? Mau kemana? Tapi gigi dia tajam banget, teman-teman. Terus hati-hati. Semua orang pikir Chelsea jinak. Bukan. Chelsea jinak banget. Chelsea cuman
jelek sama saya, tapi sama orang lain dia galak banget, teman-teman. Sekarang biasanya dia coba hiding dari saya. Kadang-kadang dia lari dari sini. Oi. Asyik. Asyik, oi. Dia di sini. Mau kemana? Ayo, Jels. Udah main-main. Ketika dia bangun, kita main-main dulu. Dia pasti lapar, tapi kita main-main dulu. Nanti ketika dia sudah capek, terus saya kasih makanan dia dan dia akan tidur langsung. Bagus banget. Jadi malam ini saya akan kasih makanan dia ayam dan anggur. Dia benar-benar suka itu. Good girl ga? Siapa itu? Okay, Chels, that is enough. For one night. Okay, Sarah and Mac, ini Chelsea dan ini Boleh Bolang. Jangan lupa like, subscribe, comment dan bagi-bagi dong.